tebak kita lagi ada di mana? Kita lagi ada di nih, baca nggak? Planetarium. Lagi ngantri buat beli tiket. Lumayan banget ini antreannya. Beli tiketnya di sana tuh belum dibuka. Belum dibuka. Dua baris doang, sekarang udah sampai 3. Loketnya udah dibuka, terus kita lagi ngantri. Pembelian tiket maksimal satu orang tuh cuman 6 tiket. Anak-anak apa enggak? Akhir kayaknya sih. Anak-anak tuh. Ya? Berarti 3 dewasa, 2 anak-anak. Sisa tempat duduk. Empat dewasa kali ya? Empat dewasa. Satu apa? Anak-anak. Udah bukannya udah gede SMP udah, gitu kan sih? Berarti 4 dewasa, 1 anak-anak. 1 anak-anak. 3. Dapat ada ini juga nih. Yang buat akhir ini ya. Pak aku buat infak sudah. Oke. Okay. Jadi kalau anak-anak itu harganya 3.500. Kalau yang dewasa. Nih jadwal pertunjukan dan tiket masuk buat yang mau kesini. Kelihatan enggak? Serta harga tiket dan jam masuknya. Daripada udah nyampe sini ternyata telat kan. Kita hari ini yang jam 1. Oke. Sekarang lagi ngantri masuk ruang pertunjukan. Ngantrinya lumayan banget ini. Ngantri masuk. Ada Selma. Sekarang udah ada nih separah bersama pasukannya. Misah nih, bisa-bisa kita. Lu duduk gimana lu? Mungkin nggak kita nggak dapet tempat. Masih kita duduk di depan. Abdel mau mana? Sini atau situ? Oke, kita duduk dalam. Di sini. Lumayan di depan juga ya ini. Ramai banget.
kita udah duduk, tinggal lihat. Nanti kan tinggal lihat kakak-kakak, tapi bentuknya kayak gini. Ya, Bobo. Ya memang kita lihat ada bintang yang misalnya warnanya merah digolongkan sebagai bintang yang tinggi, ada bintang yang panas warnanya biru atau putih. Nah kita perhatikan misalnya matahari kita warnanya agak orange juga. Nah kita juga dapat melihat di sebelah sini ada bintang yang warnanya agak orange, namanya bintang terang Arcturus. Bumi kita berputar atau bergerak, arah putarannya dari barat menuju timur. Kita yang tinggal di daerah sekitar ekuator atau khatulistiwa, ketika melihat benda kita dilakukan seolah-olah bergerak berlawanan arah dari timur. Dan hadirin sekalian, selamat pagi semua. Ya mudah-mudahan tidak ada yang ikut ya. Nah terasa matahari sudah mulai meninggi di arah timur. Ya. Rame banget turunnya. Rame banget turunnya. Udah tutup nih tunjukan terakhir hari ini. Jam 1 dari terakhir. Kita udah di luar. Gimana tadi pertunjukannya, Mei? Bagusnya tuh anak udah sekolah sih yang kesini. Kalau kita tadinya ngantuk gitu ya. Soalnya kalau anak-anak yang masih kecil banget itu nangis-nangis di dalam karena gelap. Jadi sekarang kita mau nyari musola.